Apa khabar semua? Terima kasih sebab sudi menonton di sini. Jom kita mulakan menonton sambil minum kopi dan makan koci. Barulah kokoci. Pernikahan bukanlah sesuatu yang boleh dipandang ringan, ia memerlukan persiapan diri, persediaan mental yang kuat untuk membina sebuah keluarga. Justeru, ada yang memilih untuk membujang walaupun umur sudah mencecah 35 tahun. Di sini, Gempak kongsikan 4 orang selebriti di Malaysia yang masih bujang dan tampan. 1. Anwar Zain, 50, pemilik nama Syahrul Anwar Zain, merupakan seorang penyanyi yang terkenal. Anwar merupakan adik kepada penyanyi Ziana Zain dan merupakan anak kedua daripada 5 adik-beradik dan juga yang satu-satunya masih bujang antara mereka. Memang suka untuk mengetahui hal peribadi penyanyi ini, dia memang seorang perahsia terutamanya kisah cinta. 2. Datuk Hans Isaac, 49, siapa yang tak kenal dengan pelakon dan pengarah yang kacak ini, pernah menjalinkan hubungan cinta dengan bekas Ratu Cantik Malaysia 1992 iaitu Ara Fazira dan juga usahawan terkenal Nor Nelofa. 3. Cik Razali, 43, Cik Razali bukanlah nama asing dalam industri tanah air. Wajahnya sentiasa muncul di kaca televisyen menerusi bidang lakonan dan pengacaraan. Cik pernah menjalin hubungan cinta dengan penyanyi Yuna dari tahun 2009 hingga 2012. Kemudian, pemilik nama Kushairi Muhammad Razali Wong menjalin hubungan cinta dengan pelakon Nelaidia Senros sekitar tahun 2013, namun terputus disebabkan tiada persefahaman. Awal tahun ini, percintaan ahli kumpulan OAG dengan model Niar Atasha Rosli disahkan berakhir, tetapi mereka masih berkawan baik sehingga kini. 4. Zizan Razak, 36, Zizan merupakan seorang pelawak, pengacara, pelakon, penyanyi dan ahli perniagaan Malaysia. Pelakon kelahiran Dungun, Terengganu ini masih bujang, pernah dikaitkan bercinta dengan beberapa orang selebriti wanita antaranya Juliana Evans dan Emma Maembong. Juliana dan Emma kini sudah berkahwin dan menjalani kehidupan bahagia bersama suami masing-masing. Baru-baru ini, pelakon filem Polis Evo 3 digosipkan bercinta dengan personaliti televisyen Hawa Rizwana. Namun, Hawa menyatakan Zizan merupakan kawan lelaki dalam industri yang sering menemaninya beriadah. Sampai habis awak semua menonton. Terima kasih sebab sudi menonton di Kokoci TV Channel. Semoga yang memberi sokongan kepada kami, kami doakan semua mendapat rezeki yang melimpah ruah. Jangan lupa jika nak sebarang bekerjasama, ada email kami di bawah tu. Sampai di sini sahaja dulu. Tengok-tengok juga video yang lain. Sekian, terima kasih.